Dan itu dia. Selamat datang. Salam sejahtera, salam bahagia. Apa khabar peminat-peminat Liga Malaysia? Kami alukan sekali lagi kehadiran anda, sokongan anda untuk saingan Liga Super pada malam ini membabitkan Kedah Darul Aman berdepan Perak. Licik gerakan pemain ini. Satu hantaran baik pada Cicik Kipre. Syazwan membiarkan pada Cicik Kipre. Peluang untuk Cicik Kipre, bagaimana? Kepas Sherman! Oh, mujur sahaja. Hampir sahaja di situ. Berjaya menebusi gawang Perak sebentar tadi pada minit yang keempat. Satu gerakan yang cukup sempurna sebenarnya. Yang direncanakan permulaan dari Rabi Ataya kepada Cicik Kipre. Cicik Kipre membiarkan kepada Kepa Sherman untuk melakukan satu rembatan lerek di situ. Dengan Syazwan Zainal juga turut terlibat. Memberikan akuisan ke belakang. Syazwan Zainal. Mencari ditanduk di situ oleh Nazmi. Tapi datang lagi pasukan Kedah. Dan itu dia. Akhirnya Kedah berjaya meletakkan diri mereka di hadapan menerusi Kepa Sherman. Jadi nampaknya permulaan yang cukup baik untuk tuan rumah Kedah berpunca dari, saya boleh katakan, kesilapan juga dari penjaga gol yang tidak dapat menduga dengan baik. Berjaya dicuri kesempatan oleh Kepa Sherman, gol ke-13 peribadinya. Kita lihat sepakan penjuru ini bagaimana. Berpunca dari Syazwan Zainal, diangkat oleh Cicik Kipre. Agak lewat Azri Ghani di situ untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Asis oleh Cicik Kipre. Dan berjaya ditanduk dengan baik oleh Kepa Sherman untuk gol yang pertama buat Kedah di Stadium Darul Aman. Tapi dapat dipintas oleh pertahanan Kedah. Sekarang ini Cicik Kipre memberikan satu hantaran yang cukup baik kepada Kepa Sherman. Satu larian yang telah dibentes oleh Azri, sememangnya tiada pilihan buat pengadil untuk Razlan Jofri memberikan sepakan penalti buat Kedah. Tidak sampai 3 minit sahaja, Kedah mendapatkan gol pertama. Sekarang ini mereka berpeluang untuk menggadakan kelebihan yang mereka miliki di Stadium Darul Aman. Sekali lagi Cicik Kipre memberikan bantuan kepada Kepa Sherman. Jelas tangan Azri sudah pun mengenai kaki Kepa Sherman. Sekarang ni bagaimana? Badrul Baktia. Badrul! Oh, mengenai tiang. Dan selamat, tetapi cubaan susulan. Sekali lagi terkena tiang. Agak malang buat Kedah. Oh, jika tidak mereka sudah boleh mengukuhkan kedudukan mereka. Sayang sekali Badrul gagal melunaskan peluang sepakan penalti yang diberikan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana sekali lagi sepakan ini mengenai tiang sebelum cubaan susulan daripada Kepa Sherman. Jika mengikut pengamatan saya, kita lihat imbasan ini mungkin lebih jelas. Sepakan ini mengenai tiang sebelum yang kedua juga mengenai tiang di sebelah kiri. Jadi lega nampaknya Azri Ghani kerana kesilapannya sebentar tadi tidak dihukum oleh Perak, oleh Kedah. Nana Poko sekarang ini yang baru saja menjadikannya 3 jaringan bersama Perak. Satu cubaan dia ditumbuk oleh Ifwat, oleh Syahid Basyah sebentar tadi. Itu antara cubaan menarik pertama yang berjaya dibuat oleh Perak pada babak pertama ini. Berjaya menguji Ifwat. Satu rembatan yang cukup baik oleh Syahir Basyah. Kita lihat semula dari luar kotak penalti. Bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Raja Musa Muda, Musa Tun Intan. Nana Poku dapat juga dia melepaskan rembatan dari sudut yang sukar.
Sekali lagi Ifuat diuji pada permulaan separuh masa yang kedua ini. Kali ini baik teknik Fidaus Sayadi. Peluang untuk Perak. Adakah sepakan penjuru atau teruskan permainan? Masih hidup lagi permainan. Peluang terakhir untuk Perak. Sayang sekali Charles William. Begitu ramai sekali pemain-pemain Kedah di situ dan akhirnya whistle panjang ditiupkan oleh pengadil. Razlan Jofri Ali. Jadi Kedah berjaya mengutip tiga mata penuh dalam permainan yang cukup mendebarkan, terutamanya dalam beberapa minit terakhir ini. Kita lihat bagaimana Ifuat cemerlangnya di situ menumbuk bola keluar. Jadi kesimpulannya dari Sinur Nur Aman, tahniah buat Kedah 1-0, namun pujian juga harus diberi kepada Perak yang berjaya mempamerkan permainan yang cukup baik, tentangan kepada Kedah.